亚公太多猫了啦。Ini Pak Pus sama temannya lagi memastikan rest. Ngapain sih kerjain gua punya tempe? Ya Allah, ini digerogotin tikus. Tikus kepala lo, mana ada tikus? Ayo udah deh. Ah, sese. Sese. Turun jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mau beliin sarapannya buat Simbah ya, Mbak Besti. Ini Simbahnya lagi ngidam cakwe. Kalau nggak segera dibeliin nanti ngereok lagi. Bayo antri ya. Harus antri dulu ya Mbak Besti, antrinya banyak banget deh. Memang jam-jam sarapan, padahal sudah jam setengah 10 loh. Ini adalah cakwe atau pulang paling ya. Oke Mbak Besti, sudah dapat sarapan nih. Sekarang aku mau mampir ke toko Indo dulu ya, mau beli pentang atau nasi bungkusan. Karena kayaknya hari ini tuh saya nggak bisa masak. Rempong banget, jadi ya lebih baik beli saja. Ini beli pakai uangku sendiri ya. Tempe nih. Hei. Hei, lu ngapain sih kerjain gua punya tempe? Enggak. Nanti rusak semua tempenya. Udah tau orang tempe dirawat sampai begitu. Seperti anak sendiri. Iya, dibawa pulang itu, bawa pulang ke rumah. Itu dibungkus pakai itu busa, bawa datang. Ya. Supaya jangan luka, jangan rusak. Udah berapa ini? 140. 140? 140 sama 50 toh. Ya.
Makanya kemarin beli kafe, ya Allah orang ini. Apa? Iya kemarin baru dua hari atau mana sehari. Ada kemarin itu bilang nggak beli, udah masih ada. Bohong. Beli kopi yang atas itu bukan kopi yang gede itu. 100 berapa? 40 itu kan jangan beli kopi itu. Ya suka-suka dong. Dan Marjan mau. Marjan iya, Marjan berapa? Marjan 100 saja. Berarti 240. Marjan mana apa? Warna merah. Kalau kembali 60 bilang kembali 100 terang aja tuh. Apain di sini aja nih, ini atas aja. Hey. Yang mana? Ini atas ada. Oh. Ya Allah ini digerogotin tikus. Tikus kepala lo, mana ada tikus. Gak ada lah tikus gerogotin begitu. Eh. Ngawur. Tikus mana bisa makan ini ngaco. Gak ada yang bisa makan itu lah. Ya ini kreseknya tipis banget, kalau jeblok gimana? Ganti yang ini, coba. Ya, makasih. Kong, sao ping mai wan le, wo mai tan ping ke yi ma? Sao ping mei you le, so yi wo mai tan ping, ke bu ke yi? Hao. Wo you la. Hao bu hao chi? 鸭都动吗？鸭都动。嗯，很好，很好。很好 Yuhu, Mbak Besti sudah melalang buana lagi. Ini disuruh ke pasar ya. Padahal tadi sudah dari pasar balik ke pasar nih. Jangan. Ini aku nerabas lewat taman ya, yang cepet. Aku bahkan belum sempat sarapan loh. Tadi beli tanping, dibeliin Simbah, belum tak makan, soalnya nyampe rumah langsung beres-beres. Hari ini ada tamu yang datang, makanya rempong banget. Terus ini nanti kayaknya mau makan di luar juga. Oh, beliin. Lao Ban Hong Cha Yijin. Sudah saya itu yang
Oh, pasarnya masih ruang itu. Sudah pada kukut. Bakul tahunya sudah kukut. Oh, masih gelem ngedoli Mbak Besti. Lawan yang Koya main tokan yo ke? Meo tokan. Meo tokan lo, cici. Oh, yang sebelah sana belum kukut, semoga masih kebagian tahunya ya. Lao ban, hayo tokan ma? Tokan lo, meo le le. Hao, cici. Cici. Lai, ni hao, yo shen ping mai lo. 有法律制度。 Belanjaannya banyak yang nggak dapat Mbak Besti karena datangnya ya memang kesiangan. Aku berangkat tadi tuh jam 11.15 atau enggak jam setengah 12 lah ya. Duh, aku mau sarapan dulu karena rada deredeg-deredeg gimana gitu. Ini tuh tanping ya, tanping itu kulit martabak terus dalamnya itu ada telurnya kayak gitu. Maafkan rupa saya yang krembis-krembis ya. Ini anginnya kenceng banget. Karena memang seharian saya belum istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya sih enak. Tapi lebih enak lagi kalau pas anget. Kalau sekarang dimakan tuh nyereti. Sampahnya harus dibawa pulang ya Mbak Besti. Tidak boleh dibuang sembarangan, dibuang di rumah. 2000 years later. Kita mau makan di luar ya Mbak Besti. Ini Pak Bos sama temennya lagi memastikan restonya buka apa tidak. Dan kita nunggu di pinggir jalan. Ini si Mbak. Nggak jadi Mbak Besti makan-makan di restorannya, balik pulang lagi, restorannya tutup. Jadinya Pak Bos itu beli pentang ya dua tok, aku lagi tukok nih ya Allah. Tapi aku tadi kan sudah beli di toko Indo, tapi ini mau makan ya sungkan, soalnya orang-orang itu pada jagongan di depan TV, di depan kamarku sono. Terus aku kalau makan di dapur
ya suarane hujannya ya pletok-pletok kayak gini. Nanti dibuat video kalian berisik suarane pletok-pletok-pletok. Dulu aku kalau bikin video makan itu selalu di dapur, dan kalau hujan itu suaranya balapan sama suara air hujan yang jatuh di genteng seng. Gentengnya sih bahkan yang dapur sana seng, jadi kalau hujan ya suaranya gemblung-gemblung-gemblung, pletak-pletak-pletak-pletak kayak gini. Ini sekarang sudah hampir jam 3 ya, dan ngurung bar-bar lekat mangle jagongan lek koja, ya Allah sampai raiku kulu-kulu pucet kayak gini, kiluwe gigi aku ke. Tadi tuh cuma makan itu tadi, apa, kulit martabak sama telur itu tok 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 teko saiki belum makan lagi, ya Allah. Jadi ngantuk Mbak Besti, ngantuk ya luwe ya pucet. Ya Allah ora mulih-mulih wong kayak kok betah ya jagungan kat mang. Oh, bos, sih sih di bawah. Di bawah bos, sih sih lo. Tamunya sudah pulang Mbak Besti, wajahku sudah seger lagi karena sudah madang. Sekarang aku mau masak buat makan malam. Aku mau masak yang simpel-simpel saja, mau steam ikan kod sama sayur merah yang tak beli tadi di pasar ya. Ternyata tamunya itu tadi, kata Pak Bos, itu adalah anak dari teman lamanya Simbah, teman lama zaman dar-der-dor sama Jepang dulu. Jadi zaman PD kedua ya. Zaman dar-der-dor, uncal-uncalan itu, kembang api antara Jepang dan Cina, dulu banget kayak gitu. Itu temannya Simbah, tapi temannya Simbah itu sudah meninggoy, dan untuk menyambung tali silaturahmi walaupun orang tuanya sudah meninggoy, jadi anaknya tetap saling berkunjung kayak gitu Mbak Bu Besti. Ini sayur merahnya muda-muda banget Mbak Besti, pupus-pupus tok. Biasanya kalau beli untingan gitu tuh tua-tua. Ini muda-muda banget. Bismillah. Sudah mateng. Hulung yo iden jeme yang. Iwe akong tai tuo mau lela. 太多猫哦，所以喉咙会干干的。没有。